Putra. Karena pakai motor baru hasil nyolong di rumah Sakurama. Aduh, badan kita bukannya bersih, kotor ini mah. Nah, sebenarnya ini kelihatan. Wah. Lato-lato. Oh, jual. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bilkis. Game yuk. Jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Sakurana. Ternyata kita mau kemana nih, Bilkis? Katanya ada rumah di tengah laut. Wow. Siapakah yang menempati itu? Apa putri duyung? Apa mermaid? Atau ke ikan yang menempati itu? Ternyata itu tengah laut, guys. Bingung saya. Gimana mereka menjalani hidup? Katanya ada di dekat mana, Mak? Pantai ya? Iya, di pantai dong pastinya. Kayak kita langsung cus aja ke sana pakai motor baru hasil nyolong di rumah Sakurama. Kayaknya cuma ada di dunia Sakura deh, rumah tengah laut itu. Mungkin aja. Coba deh ya. Tapi ada nggak sih guys rumah tengah laut di tempat daerah kalian? Coba komen deh. Katanya, tapi tengah lautnya enggak tengah laut banget. Iya, tapi tengah lautnya itu enggak dipakai tiang. Jadi itu bangunannya langsung brek. Iya, di bawah itu loh, di bawah laut gitu loh. Iya. Apa enggak kebanjiran? Enggak kebanjiran apa dalamnya? Bagaimana? Aku enggak tahu deh pokoknya. Kalian penasaran, aku juga penasaran. Kita lihat. Di mana? Wih. Nah, ini dia rumahnya. Di tengah laut, tapi masih ada jembatan sih ya buat kita ke sana. Masuk nggak nih? Masuk dong. Masuk ya. Apakah nggak berbahaya? Tidak, sepertinya di dalamnya kosong. Kosong. Itu lebih ke orang buat pila-pila gitu ya. Iya. Pila. Liburan. Bagus banget. Ada bebeknya juga. Iya, bagus. Benar tengah laut tuh, guys. Iya. Benar di dalam tuh, laut. Iya tuh, kiri kanan laut semua. Langsung masuk enggak nih? Iya, langsung aja pakai jetpack. Enggak jatuh. Mau pakai jetpack deh, guys. Kalau sebelum masuk ke tempatnya itu pakai jetpack deh. Iya deh, soalnya nggak pakai jetpack itu pasti kita nyemplung ke laut. Iya. Cari view dari depannya dulu ya, Mama. Biluk. Ya. Sini ada tempat duduk. Bisa tiduran juga bisa. Tiduran bisa ya? Kurang tahu. Nggak bisa. Hanya duduk doang, say. Iya. Sambil menikmati angin laut ya. Iya, itu menara apa sih, Mama, yang itu tuh? Enggak tahu, mungkin menara ikan. Terus ini ada bebeknya, tapi enggak bisa ditaikin. Tadi terbakar ya. Iya, tadi aku sempat naikin. Terbakar. Nih guys, nembus. Enggak loh. Tapi tadi terbakar ya, Mama. Nah, kita langsung masuk yuk. Pintunya ada di mana nih? Di mana sih? Ini di mana? Iya. Oh iya, betul. Di sini ada ruang tamu. Enggak ada TV nih. Sepertinya tidak ada ya. Mungkin sinyal. Belakang TV kan? Bukan loh. Itu TV bukan. Bukan. Tembok. Oh, itu tembok. Cuman hiasan, enggak ada. Mungkin TV belum ini ya. Enggak ada sinyal. Enggak ada sinyal karena ada harus tengah laut. Oke, terus masuk ke sini. Sini ada apa? Jeruk. Ada ruang makan di sini. Ya, guys. Warnanya serba hitam putih. Iya, hitam putih. Juga banyak ada ini laci-laci. Iya. Terus buat masak juga. Iya, buat masak juga. Rabotan. Terus di sini ada
Tempat cuci tangan. Kita di sini kan? Iya kan. Kenapa tiba-tiba masuk ke sini? Oh my god. Nah, yaudah ini klosetnya. Ini ada mesin cuci. Dan yang sebagusnya ada beta. Kita merendam. Kok airnya hitam ya? Air asin mungkin. Air kali. Aduh, badan kita bukannya bersih, kotor ini mah. Air garam itu ya, dari laut langsung. Iya. Udah, kemudian itu aja. Terus ini yang tadi ya, buat cuci muka. Kita naik ke lantai 2. Naik. Wow. Biasa kipas angin ala sakura. Apa ya, jam ya, dinding sih? Enggak tahu itu kipas angin apa tuh ya, jam dinding, yang tahu komen ya guys. Aduh. Masih kosong banget ya. Masuk sini ada apa? Ruang tamu lagi. Ruang santai. Iya, ruang santai. Ini baru ada, enggak ada TV. Ada TV juga di sini. Kira ada TV. Sinyal susah kali ya, Mbak, ya. Iya. Ini kenapa bangku lagi? Nah, ini dia. Kita cari dari tadi TV. Iya. Okay. Ini udah segini doang. Ini apa nih? Wih, kamar. Bu, rumah orang, Bu. Ingat, Bu. Kenapa? Astagfirullah, Bu. Mumpung penghuninya nggak ada, kata dia. Lupa dia rumah orang. Di sini ada meja rias. Ini kenapa bangkunya miring ya? Kenapa ini bangkunya miring? Nggak apa-apa, yang penting otaknya jangan miring ya. Terus di sini, enak banget nih kayaknya nih, kerja sambil ngeliatin laut. Kenapa aku tiduran? Duduk weh. Duduk. Nah, sambil ngeliatin laut. Sambil bekerja, kita pegang laptop. Refreshing. Terus di sini ada tembok. Ini nggak ada ordeng kah? Oh, ada. Nah, kalau mau tidur tuh ordeng harus ditutup. Sini tapi tuh penyuka laut ya, biasanya betah di sini. Iya. Suasananya laut banget. Ini. Kanan kiri laut. Kanan kiri laut, depan belakang laut. Bangun tidur langsung buka tirai. Wow, laut. Ini juga ada lemari yang kosong. Nah, kita keluar terus. Masih ada ya? Nah, mungkin segini doang ya Maya yang di atas. Kita ke balkon ya. Wow. Balkon. Ada bunga. Sakura. Iya, sama suka sana juga. Kalau sebelah sini apa? Ini kamar tadi ya? Iya. Bukan. Beda. Beda, kita belum kamar situ loh. Iya enggak sih? Kayaknya udah. Udah ya? Udah. Tadi ya. Yang bangkunya miring. Iya. Tapi bukannya kamar tadi sebelah sana? Iya. Tadi bukannya kamar itu sebelah sana? Iya. Berarti ada lagi dong. Ada lagi dong. Nah, Nah, ini dia. Beda dong dengan kamar iya, yang tadi. Iya, beda. Ini juga ada seperti biasa, bangkunya itu harus miring. Iya. Kenapa mak bangkunya miring? Ya, mungkin dia ingin melihat pantai secara langsung. Ini kayak biasa tempat kerja. Iya. Seperti villa ya ini, villa penyewaan. Iya. Dah, lalu kita keluar lagi di ruangan apa lagi nih? Mana sih pintunya? Gak kelihatan lah. Udah nih lantai 2 doang. Sampai sini doang ya, udah. Keluar. Closing. Ih, kita mau nge-review satu lagi. Iya, iya satu lagi. Katanya lato-lato ya, Kis ya. Iya. Mana pintunya? Ini juga sama. Di rumah kaca semua apa nggak diintip ya? Ya kan tengah laut, mana mungkin ada yang ngintip, paling ikan atau mermaid. Ya, untuk mermaid jangan kesini ya.
kita belum review kamar ini. Kamar yang mana? Emang ada bawah. Lagi? Bawah. Ya, yaudah. Pokoknya seperti ini ya, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Gak ke-review, soalnya dia yang sebelah sini, pojok. Nah, sebenarnya ini tuh adalah apa, Mama? Oh, ID-nya. Iya, ayo kita lihat ID-nya. ID-nya 97 5 apa sih 16 55 00 59 46 46. Nah, ini buatan siapa nih? Nah, biasa ya, Fitri Asidikia Official 07 Fitri Asidikia Official 07 ya. Kita mau nge-review apa lagi, Ma? Satu lagi nih. Ya, yang lagi viral sekarang, Lato. Kira-kira kalian punya Lato enggak di rumah kalian? Pasti punya dong, semua anak di sini punya. Memang lagi viral banget ya, guys. Lato itu. Pokoknya tak berisik. Sering keganggu sama yang suara lato-lato itu. Jangan sampai bentar lagi puasa bangunin sahur pakai lato-lato. Tak 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 tak. Sahur. Oke, okay, ID-nya adalah 77 16 72 72 73 03 07 25 15. Tadaa! Siapa? Taman Lato-Lato buatan Ani Nurhayani. Makasih ya, Kak, udah bikinin ini. Motor kita ditinggal. Yaudah, Sakurama nanti aku gantiin motornya. Gimana? Oh, kelihatan itu, kelihatan. Wah. Lato-lato. Oh, jual lato-lato. Lato-lato yang jualan mana? Enggak tahu. Ini lato-lato segede gambar. Bunyinya kayak gimana ini lato-lato? Kita bisa main lato-lato tahu katanya. Katanya. Lato-latonya ganas banget. Aduh, bangun. Aduh, ini padahal mau main. Gak usah deket-deket deh, kena lato-lato itu lato-latonya berbahaya. Bergerak sendiri sih soalnya. Nih kita sono di sana kita jualan lato-lato. Sama tuh juga bergerak ya. Oh iya. Dibeli siapa yang mau lato-lato, dibeli banyak warna, banyak pilihan. Ayo, ini lato-latonya otomatis bisa bergerak. Ya, jadi kalian enggak usah capek-capek. Iya. Enggak ada yang beli nih, aduh. Si Yuta sama Mio kira-kira mau beli enggak ya? Biasanya dia ada di taman. Tapi dia hilang sekarang. Ayo sudahlah. Awas. Awas kena lato-lato bahaya. Ini lato-latonya ada banyak, ada yang warnanya hijau oranye kuning. Iya, oranye kuning. Biru hijau, hijau ungu, kuning merah, ungu biru, pink, dan sama coklat. Ya, kayaknya coklat. Krem. Krem. Ini aku pengen coba main lato-latonya. Kita pakai pos mode. Coba. Nah, yang ini, aduh. Harus hati-hati, aduh. Jangan lari. Ada papa, beri-beri, beri papa, beri-beri, beri papa, beri-beri, 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 beri-beri. Itu namanya joget pingin ya. Ampun, Sakura. Coba kita ganti lagi pose modenya, lucu-lucu. Asik. Aduh, iya jalan manis kiri kanan. Mbak, mau beli lato-latonya, Mbak. Harganya berapa ya, Mbak? Murahin dong, Mbak. Maju-maju cantik. Maju-maju cantik. Aduh, posenya yang mana sih yang cocok buat lato-lato? Dulu kita dapatkan lato-latonya.
Sepertinya kesurupan ya guys. Oke guys, sampai sini dulu video Sakurana. Iya, lanjut lagi video selanjutnya. Shalu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.